Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelabur asing kekal sebagai penjual bersih ekuiti tempatan untuk minggu kelima berturut-turut pada RM38.16 juta pada minggu lalu. MIDF Research berkata pelabur asing adalah penjual bersih untuk sebahagian besar minggu lalu dengan aliran keluar asing terbesar RM124.28 juta dicatat pada Selasa. Peruncit bersih menjual ekuiti bernilai RM4.19 juta dalam Bursa Malaysia dengan minggu pertama peruncit mencatatkan jualan bersih selepas aliran masuk selama 9 minggu berturut-turut. Sejak awal 2021, peruncit adalah satu-satunya pembeli bersih pasaran ekuiti dengan nilai RM12.44 bilion. Manakala institusi tempatan dan pelabur asing adalah penjual bersih masing-masing pada RM9.27 bilion dan RM3.17 bilion. Indeks pasaran Wall Street ditutup tinggi awal pagi tadi. Ia didorong keyakinan pelabur terhadap kemampuan kerajaan menangani varian Omicron selain aktiviti peruncitan yang melonjak sepanjang cuti hari Natal sekaligus menyokong aktiviti ekonomi Amerika Syarikat. Sementara itu, majoriti bursa utama Asia diniagakan dalam aliran tinggi pada sesi awal dagangan hari ini. Beralih ke pergerakan saham dan mata wang tempatan, Bursa Malaysia memulakan urus niaga dalam aliran positif pada sesi awal dagangan hari ini. Pada jam 9 pagi, indeks FBMKLCI naik 4.41 mata kepada 1,538.32. Sementara itu, mata wang ringgit diniagakan tinggi pada 4.181 berbanding dolar Amerika daripada 4.1815 yang dicatatkan petang semalam. Sekian laporan Detik Niaga, selamat hormat dan Assalamualaikum.